Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezeki, dan diberikan umur yang panjang. Hari ini, setelah kita bongkar kemarin keramik kamar mandi dan sudah selesai, kita lanjut dengan pemasangan keramik. Keramiknya saya pakai keramik ukuran 20x20 untuk motifnya garis-garis. Adapun alat-alat yang harus kita persiapkan untuk pemasangan keramik. Yang pertama kita harus menyiapkan benang seperti ini, sedikit saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah selang. Ini adalah selang waterpass untuk menentukan ketinggian rata-rata dari tiap-tiap pojok. Nah, yang harus kita ketahui, untuk pemasangan keramik di kamar mandi jangan diratakan semua, minimal dari yang paling ujung sana ke tempat pembuangan air ini. Nah, ini pembuangan air ini harus lebih rendah. Oke, ini udah saya ukur tadi untuk ketinggian waterpassnya. Kita lanjut pemasangan benang. Pemasangan benang sendiri ini yang harus kita ketahui itu untuk yang pembuangannya ini dia harus lebih rendah. Dan sampai rata dengan atas yang bagian situ. Kalau dia rata dengan yang bagian sana, nanti airnya akan susah untuk keringnya. Untuk membuat kepala keramiknya, kita pakai pasir aja, pasir biasa yang belum kita kasih adukan seperti ini. Siku ini udah kita ambil rata seperti ini ya. Untuk sisi yang sebelah sini harus kita paskan benar-benar rata. Kemudian kita tarik benang juga. Yang dari sini ke sini juga harus benang rata dari sini ikutin sisi keramik. Oke, kita langsung pasang. Perhatikan untuk ininya. Natnya ya. Perhatikan natnya. Nah, seperti ini aja. Baru kita palu dikit-dikit nih guys, kita ratakan dengan tali benang kiri kanannya. Oke, satu sudah terpasang. Di palu ikutin benangnya. Lanjut kita pasang lemnya, langsung kita masukin bos. Jangan lupa dipalu-palu dikit supaya dia rata. Apa ngelemnya kita liatin apa ada yang bolong atau enggak. Jangan lupa kita langsung kita kasih nut yang sebelah sininya.
agak apa namanya, agak kering ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Lokasinya sangat sempit seperti ini, guys. Oke, kita lem. Oke ya, sudah terpasang dua baris, tinggal satu baris setengah lagi ditambah yang pojok-pojoknya. Karena waktu sudah azan zuhur, kita harus melaksanakan sholat dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi.